kita ada di mana nih, Mbak Ayu? Kita lagi di Kali Kuning nih, Mas Menteri. Saya juga dong, Pak, disemprot, dicetut juga kayak Mas Menteri. Terbentuknya tempat pariwisata ini karena efek itu loh, erupsi Merapi. Gunung Merapi ya. Iya. Yeah. Keren loh. Bisa dikasih pantun nggak Gunung Merapi? Waduh, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah, ayo. Umpulin biodata sambil pakai baju rapi. Cakep. Hey, kita lagi di Yogyakarta. Di sebelahnya Gunung Merapi. Yeay. Atraksi menaiki mobil jeep yang bermanuver di lintasan sungai Kali Kuning ini masuk ke dalam kategori daya tarik wisata yang menjadi penilaian dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 untuk Indonesia Bangkit! Setelah memacu adrenalin yang menjadi bagian dari atraksi wisata Lava Tour di Kali Kuning, Mas Menteri dan Ayu Dewi bergerak ke Desa Penting Sari. Setelah sampai, Mas Menteri dan Ayu Dewi disambut oleh Pak Doto, selaku pengelola Desa Wisata Penting Sari, serta Analisa Widya Ningrum, salah satu konten kreator yang lahir dan besar di Yogyakarta. Sebagai salah satu konten kreator yang berasal dari kota Jogja ini, aku kayak ngerasa ini loh saatnya kita sama-sama mempromosikan satu daya tarik desa wisata di Penting Sari di Jogja. Bukan cuma tugas pemerintah aja yang buat membangkitkan gairah perekonomian kita dan melalui wisata, tapi juga tugas kita semuanya. Jadi nanti melalui channel-channel YouTube aku, Instagram, aku bakalan kasih tahu potensi apa aja sih yang ada di desa ini. Seperti desa wisata lainnya yang menawarkan banyak aktivitas wisata, Desa Penting Sari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta justru mengandalkan pengalaman hidup di desa yang seutuhnya, dengan suasana yang sejuk dan juga asri. Jadi kalau Desa Penting Sari ini juga sudah tersertifikasi desa wisata berkelanjutan. Jadi ada 16 desa wisata berkelanjutan. Berarti bersyukur banget bisa dapat kesempatan explore dan menemukan gem alias permata di daerah Yogyakarta, terutama di Penting Sari. Semua pemilik homestay. Kita hobi camping ya aja. Yang penting kita campingnya bareng-bareng gitu. Oh. Nanti saya ada nanya-nanya di bawah itu akan banyak nanti camping dan camper fun bareng-bareng gitu ya. Iya. Nah, salah satu yang paling menarik dari camper fun program ini adalah kebersamaan keluarga. Iya, bersama keluarga. Kan seperti Mbak Ayu kan maunya keluarga-keluarga sampai aja. Kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 lainnya adalah kategori homestay dan kategori toilet. Hello, makan sambal teri, sambal
sampai keluar keringat. Emang namanya desa penting sari, penting banget. Kenapa aku bilang gitu? Mau tahu? Masuk, makanya masuk nih. Aku kasih tahu, aku lagi nginep di Omah Lembah Merapi. Duh, kece deh. Jadi ada dua macam homestay. Satu homestay yang tinggal bareng sama warga. Tapi ada juga yang sejenis homestay yang bisa disewa private. Kayak gini. Ini tuh bisa kalau misalnya kita cuma mau sama keluarga gitu. Terus yang aku suka nih, kece. Ini loh, siapa yang tahu kalau ini adalah tegel asli yang kalau ngeliat kayak gini tuh pasti langsung inget Jogja, langsung inget daerah Jawa yang bikin kita tuh manis. Ada yang langsung mencuri mata dan hati pikiran di CHFE-nya lengkap banget. Di semua sudut ada hand sanitizer dan juga ruangan udah disanitasi sebelum kita yang nyewa atau yang mau tinggal di homestay ini tinggal. Tuh kan, tuh lihat deh. Interiornya, terus semua peletakan-peletakannya tuh bener-bener ngerasa betah. Bener-bener daerah Jawanya tuh berasa banget. Nih tuh, tempat tidurnya kayu asli jati guys. Nih satu lagi yang paling penting, aku tuh kalau misalnya lagi jalan-jalan, aku juga ngeliat toiletnya. Wow, ini bukan bersih lagi guys, itu kayak mengkilap banget. Tuh, kece kan. Jadi, kenapa mesti diperhatiin? Karena kategori toilet, kategori CHSE, kategori ini tuh termasuk yang diperhatiin juga di Anugerah Desa Wisata. Kategori lainnya yang berada di Desa Penting Sari adalah kategori souvenir berupa produk kopi dan aneka produk kuliner. Wow, ini kopi yang terkenal. Kalau kita bisa lihat, yes. Pak Doto ini sudah bisa mengemas kopi-kopi ini dengan kemasan yang keren loh. Cukup menarik ya. Yeah. Jadi caranya ini dibasahin dulu. Diputer, tapi tahan dulu. Supaya brewing dulu. Ini ditahan, namanya proses bloom. Belum. Ya, ini supaya dia mekar dulu. Mengeluarkan karbon. Aroma. Jadi, di sini tuh Desa Penting Sari ini, dia itu mengetengahkan experience atau pengalaman. Gimana sih? Kadang-kadang orang kota kan udah pusing banget ya sama berbagai macam masalah. Tapi yang jelas, kalau kita pengen kembali tenang, coba deh liburan di Indonesia aja, di daerah atau Desa Penting Sari ini. Kategori souvenir fashion terdapat pada produk kain batik. Begini saja Pak, langsung di kipas saja. Wow. Oke, saya juga. Langsung Pak, silakan. Siap. Ya, tetap dari lilin ya Mas? Iya, tetap dari lilin sana. Makan ikan gurih, tetap harus hati-hati. Cakep. Batik Badong Penting Sari, bikin jatuh hati. Iya. Iya. Oh. Balas Mayu. Oh, itu pantun saya, Pak. Oh. Ibu tulisin aja sama Mas Menterian. Ini batiknya keren sekali. Ayo, Mas Ison ya. Iya, boleh dibeli Ibu pembantu perekonomian. Oh, boleh, boleh. Oke. Boleh. Saya enggak pakai nanya. Pinjam dulu duitnya. Angkat. Kategori souvenir kriya terdapat wayang rumput. Salah satu hal yang unik di Desa Penting Sari yang bisa dicoba oleh pengunjung adalah pengalaman membuat wayang suket atau wayang rumput. Wayang rumput merupakan contoh dari kategori souvenir yaitu kriya. Ini bagian daripada salah satu kategori Ana ya, Mbak Ana yang kita perlombakan yaitu iya kriya karena ini kerajinan tangan. Karena ke desa wisata itu tidak hanya to see. Tapi juga tuduh, kita belajar membuat sendiri. Dan dari sisi ekonomi, kemarin saya bilang Pak Sandi, ini dia nyari tepun. Kalau sekarang beli di pasar, harganya cuma Rp1. Saya jual paketnya Rp10.000 per orang. Jadi nilainya 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Jadi ini bentuk daripada penambahan nilai ekonomi dari sebuah desa wisata yang hanya sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan berbasis tradisional. Sekarang sudah bisa menciptakan pertambahan ekonomi yang membuka lapangan kerja. Desa wisata ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendaftarkan desa kalian yang ada
di Kabupaten Sleman dan juga Provinsi DIY untuk ikutan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di laman www.jadesta.com/adwi2021. Total hadiah miliaran. Pergi ke Jogja membeli bakpia. Cakep. Variannya banyak, enak rasanya. Cakep. Ingin melepas penat dengan liburan di desa wisata? Cakep. Tentu Desa Wisata Penting Sari pilihannya. Semoga semua desa wisata di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa jadi simbol kemajuan atau kebangkitan ekonomi di Indonesia, karena di tengah pandemi ini pasti semua aspek terkena. Namun saya yakin banget dengan adanya inisiasi dari Mas Menteri dan juga kerja sama tim, yang pasti semoga kita semua termotivasi untuk terus mencetak prestasi, ya kan?